Guys, butuh tempat top up Genshin Impact yang murah, aman, dan juga cepat? Yuk langsung aja mampir ke D2C Gaming Store. D2C sudah punya rekor testimoni loh di Instagram, jadi nggak usah diraguin lagi deh. Anti-Club, kalian bisa mampir ke Instagramnya ataupun ke website d2cgamingstore.com untuk kebutuhan top up kalian juga. Jadi jangan lupa top up di D2C Gaming Store. Welcome back again to channel Kalahari. Di video kali ini, akhirnya gue ada kesempatan buat bahas Dori, karakter baru bintang 4 Electro dari Sumeru. Dori ini ada di bannernya Ganyu dan juga Kokomi. Sisa 5 hari lagi sebelum dia hilang. Lagi retap-retapnya nih. Tapi kalau misalkan udah ganti banner, nanti di 3.1 ataupun banner standar, dia bakal masuk juga cuy. Nanti di 3.1 ya, abis 3.0 ini. Nah, Dori ini sebenarnya perannya ketika dia masuk di Genshin Impact nggak begitu signifikan ya. Bukan karakter yang bisa menggantikan beberapa support Electro sebelumnya menurut gue pribadi. Ya nggak terlalu penting-penting banget gitu. Kalau misalkan lu gacha Dori, terus lu nge-build, terus lu ngegantiin karakter lama dengan Dori ini cuy. Kenapa? Karena ya peran Dori ini sebenarnya belum cocok di current meta Abby sekarang cuy. Contoh aja sedikit, misalkan lu bermain Team Tazer, yang dimana Team Tazernya udah bener-bener paten di Sucrose, Beidou, Fukishinobu atau Fischl dan juga Xingqiu. Dengan memasukkan Dori, lu kayak buang-buang resource lagi, kayak buat apa gitu kan sebenarnya. Tapi Dori nanti kedepannya gua rasa punya spotlight juga buat di beberapa tim yang emang menghususkan memakai support sekelas Dori ini cuy. Oke deh, gue pengen bahas sedikit tentang kitnya dan juga buildnya dan kira-kira bagusnya di tim apa cuy. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan Dori ini ya. Dari kitnya Dori sebenarnya simple, kita udah tahu banget dia ini bukan karakter DPS, jadi kita bakal abaikan normal attack-nya. Walaupun sebenarnya lucu juga ya normal attack-nya dia ini. Dan pengecualian, kalau misalkan lu punya konstelasi 6 Dori, mungkin lu bisa buat fun build ala-ala seperti ya showcase, kayak misalkan ngelawan boss gitu ya, dengan dikasih support Bennett ataupun Kujosara dan juga Sucrose or Kazuha, itu mungkin bisa gitu. Karena di konstelasi 6-nya di sini ketika lu melancarkan Spirit Warding Lamp-nya, Dori akan mendapatkan efek tertentu, yaitu adalah Electro Infusion. Nah, Electro Infusion-nya inilah yang menjadi ya fun build ataupun fun to play dari Dori ini cuy. Selain Electro Infusion, dia juga bakal memulihkan HP seluruh anggota party di sekitar sebesar 4% max HP Dori dengan cara normal attack cuy. Pemulihan HP ini ya bisa terjadi setiap 0,1 detik sekali. Kita masuk ke elemental skillnya. Elemental skillnya Spirit Warding Lamp Troubleshooter Cannon. Dori akan menembakkan sebuah troubleshooter shot yang bakal mengenai target, dan juga akan menghasilkan 2 buah after cell service cuy, yang dimana itu bakal memberikan electro damage. Dan untuk electro damage-nya ya kita nggak bakal expect tinggi, karena ya di level 5 kecil untuk damage troubleshooter shotnya itu 195%. Dan juga yang ada 2 electro tambahan itu yang after self service round-nya itu 41,8%, tapi cooldown-nya 9 detik. Bagusnya dari elemental skill-nya ini adalah selain dia memberikan electro particle, walaupun nggak banyak ya, hanya 2 particle, ini ada hubungannya dengan pasifnya yang namanya compound interest. Ini mana ketika Dori menembakkan elemental skill-nya, itu bakal memulihkan 5 energi untuk setiap 100% energi recharge yang dimiliki Dori. Atau kalau misalkan kalian males ngitungnya, di sini kan maksimal itu lu bakal dapat 15 energi ya maksimalnya. Jadi kalau misalkan pengen dapat maksimal 15 energi, setau gua harus punya 250% energi recharge di Dori ini. Tapi untuk pasifnya ini khusus buat Dori aja, bukan buat party ataupun kayak lu kayak elemental skill lu switch ke karakter lain dan lu berharap dapet gitu ya energi tambahan, itu enggak cuy. Ini hanya untuk Dori sendiri cuy. Lalu elemental burst-nya Alcazarzarai Exactitude. Nah, inilah elemental burst yang menurut gua berguna ya untuk party, karena Dori ini dengan elemental burst yang menjadikan Dori support serba bisa dari kategori healing dan juga kategori battery untuk party cuy. Intinya elemental burst ini bakal memanggil genie yang berada di dalam lampu dan menyediakan bantuan yang beragam terhadap kliennya, seperti itu cuy. Dan itu bakal memanggil lamp spirit. Nah, lamp spiritnya inilah yang bakal memulihkan HP berdasarkan max HP Dori. Jadi dia bakal kayak nge-connect gitu ke party ataupun ke karakter yang lagi on field dengan jarak yang cukup jauh menurut gua, bahkan lebih luas daripada elemental burst-nya Bennett.
Lalu juga terus-menerus memulihkan energi karakter dan juga berada dalam status terpengaruh oleh efek elektro. Jadi agak berbahaya juga kalau misalkan lu terkena musuh yang mempunyai efek pyro, itu lu bakal kena overload dan bakal mental cuy. Selain itu juga, saat penghubung antara karakter dan juga jininya menjutuh musuh, itu akan mengakibatkan 1 kali electro damage terhadap musuh setiap 0,4 detik. Untuk damage per 0,4 detiknya itu di level 3 18%. Udah jelas kita bakal mengabaikan damage-nya, tetapi kita bakal mengambil electro aplikatornya. Tapi untuk electro aplikatornya ini, soset dia ini ada ICD-nya, jadi nggak terlalu begitu wow-wow banget gitu. Apalagi kalau misalkan lu bermain di tim yang dimana kayak misalkan lu karakter DPS-nya itu range, itu agak sulit. Karena ya untuk nge-apply electro memakai elemental burst-nya Dori ini, lu harus deket musuh. Jadi beberapa karakter seperti Yae Miko itu menurut gua walaupun bagus ya, tapi ya kurang cocok lah buat nge-apply electro. Tapi kan faktanya Yae Miko udah elektro itu sendiri, jadi nggak masalah. Jadi kalau misalkan lu pengen bermain tim Denro, kayak misalkan kayak gue butuh healer deh di timnya Tignari gitu, dan lu memasukkan siapa namanya Dori gitu ya buat sebagai healer dan juga kayak berpikir elektro aplikatornya, dan menurut gue tuh bakal kurang banget. Kayak masih ada lebih banyak karakter support yang lebih bagus sebagai elektro enabler cuy. Untuk healing berkelanjutannya ini di level 3 7,7% max HP ditambah 776 flat ya. Yang dimana menurut gue ini udah gede banget kalau misalkan lo bisa maksimalin dari artifaknya. Contoh aja gue ini level 3 memakai artifak Nobles ya, dengan HP, healing dan juga HP, dengan max HP hanya 27.000. Karena memang Dori ini udah, emang udah besar bawaan HP-nya ya. Kita pakai elemental burst dan sekali heal itu bisa kena 3.880. Jadi ini untuk elemental burst-nya udah oke banget dari heal-nya menurut gue. Ditambah ada pemulihan energi 1,8 ya. Yang dimana kalau kita level up dia juga bakal naik. Jadi kalau misalkan lu semakin pengen Dori lu bagus buat battery, ya di level up semaksimal mungkin cuy. Nah pemulihan energi ini bakal berpengaruh banget buat karakter-karakter DPS seperti ya let's say gitu ya, yang bisa bermain di tim Dori. Maybe nanti Saino ataupun Yae Miko sekarang yang dimana costnya 90, ataupun Yula cuy. Yula mungkin bermain sama Dori ini cocok juga. Cuman yang masalahnya adalah karena Yula ini butuh banget electro enabler yang konsisten, jadi ya menurut gue secara energinya oke, tapi electro enablernya ini kurang gitu. Lebih baik sih kayak Kuki Shinobu harusnya lebih better gitu cuy. Dan untuk durasinya 12 detik, cooldownnya 20 detik, konsumsi energinya 80. Tapi nggak masalah karena kita bakal running ER yang lumayan tinggi di Dori ini cuy. Dan pasif terakhirnya, An Eye for Gold, yang dimana setelah karakter yang terhubung dengan Genie memicu electro charge, superconduct, overload, quicken, aggravate, hyperbloom, ataupun reaksi soul dan juga restless dari electro, maka cooldown dari elemental skill berkurang 1 detik. Intinya memakai elemental burst, lu nge-react sesuatu dari electro, itu bakal ngurangin cooldown dari elemental skillnya. Dan untuk konstelasinya di sini, nah kalau misalkan lu konstelasi 0, so sadly Dori menurut gua agak useless gitu ya. Karena memang poin penting Dori itu ada di konstelasi 4. Konstelasi 4-nya inilah yang membuat Dori broken menurut gua. Brokennya bukan dalam artian dia bisa ngacak-ngacak spare lebih sendirian, tetapi adalah menjadikan karakter DPS kita lebih konsisten, lebih tenang ketika lagi bermain di spare abyss. Karakter yang terhubung dengan Genie akan mendapatkan buff berikut berdasarkan HP dan juga energi recharge sekarang cuy. Pertama, meningkatkan 50% bonus pemulihan saat HP kurang dari 50%. Sebenarnya ini tadi udah gue bahas poinnya, kita nggak terlalu butuh heal besar-besar di Spiral Abyss. Di angka 3000 per tick 3500 itu udah oke banget. Tapi yang penting adalah meningkatkan 30% ER saat ER-nya kurang dari 50%. Kayak let's say kalau misalkan lu main Yae Miko, Yae Miko lu cuma 110% energi recharge-nya, bermain bareng Dori itu enak banget cuy. Jadi otomatis lu kayak misalkan start artifak lu yang tadinya nggak punya energi recharge masih bisa di backup sama konstelasi 4-nya Dori. Di sinilah poin pentingnya Dori ya di konstelasi 4. Tapi dari CS1-nya di sini jumlah after sale service round yang diciptakan dari troubleshooter shot-nya bertambah 1. Tadinya 2 sekarang jadi 3 cuy. Dan konstelasi 2-nya ini kayak ada tambahan damage ketika lu pakai elemental burst dan juga karakter yang lagi aktif, lagi terkonek sama Genie-nya, itu bakal menembakkan Genie tube dari posisi berdiri karakter tersebut yang mengakibatkan damage setara 50% dari attack.
gak terlalu begitu berguna karena kita gak akan main full attack di Dori juga. Konstelasi tiganya ini yang menambahkan level elemental burst, which is good. Konstelasi limanya menambahkan level elemental skill, C6-nya yang tadi udah gue bahas juga ya. Ketika lo memakai elemental skill, itu bakal mendapatkan efek electro infuse dan juga ada tambahan healing ketika lo memakai normal attack cuy. 4% dari max HP-nya Dori cuy. Sekarang kita masuk ke pembahasan build-nya Dori cuy. Untuk Dori, banyak banget yang bilang kalau misalkan dia ini bagus pakai The Bell karena The Bell itu HP persen. Well, gue bisa jujur kalau misalkan itu nggak bener sama sekali. The Bell bisa gue kategorikan gak cocok buat Dori. Gue gak tahu itu The Bell bagusnya buat siapa. Even Dori keluar yang mainnya HP persen pun gak cocok gitu ya. Karena Dori ini butuh banget weapon seperti Sacrificial ataupun Favonius Greatsword yang memiliki energi recharge. Tapi kalau misalkan kita compare ya Favonius sama Sacrificial better mana, gue lebih milih better Sacrificial. Karena Sacrificial bisa ngoreset elemental skill 2 kali. Yang dimana elemental skill Dori itu berguna buat dirinya sendiri ya. Ketika lu gak punya energi, lu bisa 2 kali elemental skill. Ditambah ya dia punya passive compound interest. Yang dimana bakal menambahkan energi lagi gitu kan. Jadi sangat-sangat berguna. Dan untuk Favonius Greatsword bukan yang gak bagus, tetapi karena Dori ini mungkin secara damage-nya bukan tipikal damage off-field DPS, gue takutnya dengan critical rate yang seadanya, dia agak sulit buat ngeprok win companion-nya. Untuk weapon lainnya, gue rasa masih ada juga beberapa opsional seperti kayak misalkan Forest Regalia. Kalau misalkan lu bermain di tim Hyperbloom ataupun kayak misalkan Agravet, itu lumayan oke juga. Ditambah juga kayak misalkan lu pengen membuat Dori sedikit sub DPS McCarran Slasher di tim Tazer mungkin, ya bisa-bisa aja, cuman gak gue rekomendasi. Untuk bintang 5-nya, kayaknya ya secara jujur gue bilang bintang 5-nya gak ada yang cocok. Bukan gak ada yang cocok sih ya, kayak lu buang-buang weapon 5 star dimasukin ke karakter support tuh agak-agak sayang aja cuy. Even Skyward Pride yang dimana ada energi recharge-nya, sebenarnya notabene ini weapon bagusnya buat DPS cuy ataupun sub DPS. Untuk artifaknya simple, 4 Noblesse menurut gue paling cocok di Dori based in slotnya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan lu bermain di suatu tim yang ada Dorinya, itu nggak ada Bennett. Biasanya seperti itu cuy. Jadi Dori ini mengganti Bennett yang memakai 4 Noblesse. Dan bagus juga gitu kan. Karena Dori ini nggak punya talenta yang ngebuff. Jadi 4 Noblesse sangat-sangat direkomendasi. Selain 4 Noblesse, lu bisa memakai Instructor buat sedikit reaction. Dan juga ditambah meng-sharing elemental mastery. Untuk stat yang dicari HP, healing bonus. Terserah sih kalau misalkan mau triple HP juga it's okay. Dan untuk substatnya dicari apa aja, yang jelas itu ada energy recharge, HP persen, HP flat, dan juga elemental mastery, itu it's okay cuy. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan best teamnya untuk Dori cuy. Menurut gue pribadi ya, ini Dori bakal bagus banget bermain di timnya Sino nanti. Mengingat Sino punya high cost energi 80, even though sebenarnya dia itu masih bisa ngeluarin partikel kalau nggak salah dari elemental skillnya ketika mode elemental burst. Tetapi kan gak semua ya player punya tim mahalnya Sino. Yang dimana menurut gue Kazuha ini bakal bagus banget di timnya Sino cuy. Kalau misalkan ya let's say lu gak punya Kazuha atau Kazuhanya di tim lain, Dori bakal cocok banget di tim Sino ini cuy. Kenapa? Karena Electro Resonya bakal aktif. Ditambah Dori bisa ngeheal juga. Dan juga ada sedikit battery buat Sino itu walaupun lu channel cuy. Dan di timnya Sino itu, Sino menurut gue untuk bermain di tim Quicken itu bagus banget. Bermain di tim Agravet. Dan untuk Dendro sekarang itu nggak ada healer. Jadi Dori bakal cocok banget di tim Sino itu sendiri cuy. Tapi karena nggak ada Sino sekarang ya, ada beberapa bintang 5 menurut gue yang cocok bermain bareng Dori. Itu ada Yaemiko ataupun Yula cuy. Sebenarnya kalau Yula ini agak problem sih sebenarnya kalau misalkan lu bermain Dori. Biasanya kalau misalkan gue bermain Yula itu di timnya itu ada Zhongli, lalu juga ada Fischl atau Shogun ya. Lalu terakhir itu ada Rosaria cuy. Kalau misalkan lu pengen ngegantiin Fischl dengan Dori, menurut gue itu agak-agak sulit ya. Kenapa? Karena ya Electro Enablernya tidak sepowerful kayak Fischl ya untuk Dori ini. Jadi agak-agak disayangkan. Jadi kalau misalkan mau bermain Dori di timnya Yula, gue rekomendasi membawa 2 Electro. Dan untuk satu slot lagi lo bisa isi Diona ataupun Rosaria. Dan gue lebih rekomendasi sih Diona. Karena ya mau gimana pun Yula itu butuh shield ya. Dan lo punya 2 healer di sini. Mungkin lo bisa running tim 2 Cryo 2 Electro ini di timnya Yula cuy. Kalau misalkan Yaemiko udah jelas juga. Karena Yaemiko sekarang bagus bermain di tim Agravet.
kurang lebih sama kayak tadi ya, kayak yang timnya Saino tadi, lalu bermain Dori, lalu bermain Cole dan juga Dendro MC, itu bisa juga cuy, kurang lebih sama lah seperti itu. Oke deh, sekian dulu dari gua untuk penjelasan kitnya Dori dan juga buildnya. Dan buat kalian yang punya Dori, kira-kira kalian ini lebih enak bermain Dori ini di tim apa? Coba tulis di kolom komentar. Gua rasa Dori ini bakal bisa kepake juga nanti ke depannya, future meta mungkin someday. Kalau misalkan udah beberapa Dendro karakter ataupun Electro karakter yang baru keluar cuy. Oke deh, gua Kalahari, sign out, see you on the next video.